Hai, ini adalah suara saya di depan kipas angin dan ini sangat noise sekali. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara menghilangkan noise atau bagaimana sih cara mengedit suara atau audio agar tidak ada noise-nya padahal ketika kalian itu rekaman noise itu ada di mana-mana, ada noise truk, ada noise suara orang, noise suara motor, dan lain sebagainya, atau noise suara angin. Nah, terus untuk menghilangkannya bagaimana? Langsung saja ke caranya. Ini adalah cara yang paling bagus, karena cara ini adalah cara menggunakan AI dari Adobe. Nah, langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian buka Google Chrome atau Mozilla dan lain sebagainya. Terus kalian tulis saja di sini, Adobe Podcast. Jika sudah, silakan kalian pilih ini ya. Nah, sebelum kalian menggunakan cara ini, silakan kalian login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google atau akun Adobe yang kalian miliki. Nah, jika sudah, silakan kalian seret audio yang ingin kalian hilangkan noise-nya. Misalkan audio ini, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Hai, ini adalah suara saya di depan kipas angin dan ini sangat noise sekali. Nah, saya melakukan suara itu di depan kipas angin dan pastinya di rekaman tersebut itu ada suara angin yang sangat mengganggu sekali. Nah, tapi di sini syarat untuk uploadnya itu formatnya harus MP3 atau WAV ya. Jadi selain dari format ini tidak akan bisa kalian drag and drop di sini. Dan untuk maksimum durasinya itu adalah 1 jam dengan ukuran 1 GB per upload. Jadi kalian jika lebih dari 1 jam untuk rekamannya, kalian tidak akan bisa untuk menguploadnya di sini atau mengdrag and drop di sini. Nah, jika sudah silakan kalian seret saja ke sini dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini silakan kalian tes saja. Hai, ini adalah suara saya di depan kipas angin dan ini sangat noise sekali. Jika kita matikan. Hai, ini adalah suara saya di depan kipas angin dan ini sangat noise sekali. Nah, ini sangat noise sekali, tapi jika dinyalakan anti noise-nya. Hai, ini adalah suara saya. Suaranya sangat smooth sekali ya. Nah, jika sudah silakan kalian download dan jadi deh. Nah, kemudian kalian bisa masukkan ke tempat aplikasi edit kalian seperti Adobe Premiere, CapCut dan lain sebagainya. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.